telepon. Terus ada lacinya gitu. Nah, ini lantai di 8. Tapi view-nya bagus loh. Look at this. Guys, cek kamar $96 satu malam di New York City. Ini pintu masuk, handle-nya masih sama kayak yang ada di Jakarta ya. Ini ngetapnya dari luar pakai kartu. Terus di sebelah kanannya ini kita ada kamar mandi, disediain kamar mandi. Di kamar mandinya ada wastafel, airnya air hangat sama air dingin. Air hangat sama air dingin ya guys. Terus di sini juga disediain pengering rambut. Di sini disediain pengering rambut. Kemudian ada kaca. Kemudian ada handuk untuk dua orang. Dikasih handuk ya guys untuk dua orang. Dan ada juga ada sampo dua dan juga sabun untuk facial soapnya. Di sini juga mereka menyediain toiletnya ini. Masih sistem plus yang kedua. Ini ada disediain bathtub. Bathtubnya. Terus ada shower-nya juga nih guys. Ada shower-nya. Kemudian disediain toilet paper. Di sini soalnya harus ada toilet paper guys. Itulah pintunya sama kayak yang ada di Indonesia. Ada tempat sampahnya. Nah, itu look untuk kamar mandi ya guys. Sekarang kita pergi ke ruangan ini. Di sini disediain lemari. Lemarinya cuma buat ngehanger doang nih guys. Jadi ada lemarinya. Terus ini tempat tidurnya. Kebetulan kita udah duduk-duduk, ini tempat tidurnya. Kebetulan ukuran kamarnya ini kita masih pilihnya yang queen karena biar nggak terlalu mahal ya guys, jadi kita pilihnya yang queen. Di sini disediain juga ada telepon. Terus ada lacinya gitu. Dan juga ada ini. Di sini ada AC. Mungkin ini juga sekalian kepo mana sekali ya. Tapi di sini tulisannya sih cuma fan doang. Di sini. Kemudian ada disediain satu kursi dan juga meja. Nah, di sini juga ada disediain dua meja. Jadi ketika
ada lacinya gitu, cuman kita bisa nyimpan makanan doang. Tadi ada pisang, ada nasi, dan nggak boleh ketinggalan nasinya. Ini chargernya sama suamiku, masih kosong ya, dan disediain juga. Ada kulkas kecil, ini kulkas, dan juga ada kaca. Dan di sini dikasih TV, ada TV-nya TV kabel gitu, pakai TV kabel guys. Nah, kurangnya di sini itu kayaknya masih kayak cat-catnya ini deh, ada kayak catnya yang kurang. Kalau lebih dirapihin kayaknya lebih bagus sih ini, cuman karena ada dindingnya tuh kayak kurang rapi, kurang bersih, jadi kayak kurangnya lah. Nah, ini pasti ada di setiap ruangan, kayak untuk firefighter-nya, terus untuk alarm-alarmnya gitu. Nah guys, kita lihat yuk di sini ada apa pemandangannya. Nah, kita kebetulan tinggal di lantai 8, tapi view-nya bagus loh. Look at this. Nah, inilah pemandangan kota New York. Kita belum ke pusatnya sih, center yang Manhattan, tapi besok kita ke sana. Tapi di sini tuh udah lumayan bagus kan pemandangannya, kayak kangen Jakarta tuh kayak terobati gitu. Kebetulan tadi kita baru hujan, terus naik subway tuh. Untungnya naik subway, cuman jalannya dari subway ke sini tuh cuman kayak 8 menit gitu. Tapi at least it's worth it. Ya, kita nikmati guys. Indahnya New York City. Yeah. Thank you for watching guys. Have a good day.